Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, kembali lagi di channel YouTube aku, Idaipar. Jadi di video kali ini aku mau share tentang tips menabung 10 juta dalam jangka waktu 1 tahun. Nah, buat teman-teman yang memang lagi planning untuk membuat tabungan, bisa banget tips ini dijadiin cara supaya bisa menghasilkan 10 juta dalam 1 tahun. Oke teman-teman, jadi tips yang pertama sebelum kita menabung 10 juta itu kita harus planning dulu di buku. Jadi per minggu itu berapa nominal yang akan kita tabungkan. Nah, dan di buku ini juga kita akan menuliskan misalkan minggu ini berhasil menabung dengan nominal yang kita tentukan. Kemudian ada misalkan minggu yang nggak berhasil, nah itu juga kita bisa tuliskan di buku. Jadi penting banget untuk mencatat nominal rupiah yang harus ditabungkan per minggunya. Nah, buat teman-teman yang pengen tahu nominalnya berapa aja, simak aja di videonya.
Oke teman-teman, jadi ini adalah kolom yang udah aku tulisin untuk nominal yang harus ditabungkan per minggunya. Nah buat teman-teman yang memang pengen nabung bisa menghasilkan 10 juta dalam 1 tahun, bisa ikutin kolom yang aku tulisin ini. Bisa dimulai dari 0K, kemudian ke 40K, ke 400K, 120K, 200K. Itu sebenarnya boleh ke arah kanan. Jadi misalnya 40.000, kemudian 400.000, 120.000 dan 200.000 kemudian seterusnya. Tapi kalau misalkan nabungnya mau ke arah bawah itu nggak masalah juga, misalkan 0 kemudian ke bawah dan seterusnya itu juga nggak masalah. Yang penting semua kolom bisa terisi penuh dengan tabungan. Dan juga yang paling penting adalah nabungnya tuh konsisten ya, jadi harus 52 minggu atau 1 tahun. Nah ini tuh semuanya adalah totalnya 10 juta. Nah buat teman-teman semua, semoga bisa berhasil ya. Dan kemudian itu aku nulisin N1, N2, N3, N4, N5, N6. Jadi itu adalah minggu pertama, minggu kedua, minggu ketiga, minggu keempat, minggu kelima. Nah kalau aku teknik nabungnya itu ke kanan, jadi dari mulai 0K, kemudian 40.000, kemudian 400.000, kemudian 120.000 dan seterusnya. Tapi buat teman-teman bebas sih arah nabungnya itu mau ke kanan atau mau ke bawah, itu terserah. Yang penting nominal tabungannya bisa diselesaikan dalam 1 tahun dan insya Allah akan mendapatkan 10 juta.